ini rupanya yang namanya stasiun balapan. Buat duduk enak kali nih. Eh, Bang, tidur di rumah jangan di sini. Pindah. Pindah, kerja. Didi Kempot. Alah. Bang Didi Kempot. Bang. Segar gua tur wae. Ayolah, Bang. Bangunlah atas bawah. Bang. Bang Didi Kempot. Bang. Woi, Bang. Abang saya fans berat, Bang. Saya suka semua lagu-lagu Abang itu yang Stasiun Balapan itu. Wah, cobalah nyanyi sedikit, Bang. Ya kalau enggak mau enggak apa-apalah. Tapi saya suka sekali lagu-lagu Bang Didi Kempot ini. Saya sampai kalau ngayal saya berusaha untuk seperti Didi Kempot. Bang, saya mau cerita kisah ini, Bang. Saya punya istri, satu perempuan, bukan laki-laki nih, Bang. Itu saya pacaran sama dia. Orang tua saya tidak merestui, Bang. Saya tembak aja langsung. Hamil lah istri saya itu, Bang. Akhirnya, Bang, berkat hamil itu... Tembak ya, tembak. Ini montrot, Rene. Saya terlalu bersemangat, Bang. Saya minta maaf. Boleh kan? Itu ceritanya bagus kan, Bang? Bisa dibikin lagu, Bang. Dan sekarang istri saya lagi di toilet. Dia sedang menambal ban. Aduh, dia menambal ban. Mumet. Bentar, ya. Ya, tungguin dia, Bang, ya. Masya Allah. Bola. Minggir. Bocah bagus ya kayak aku loh. Pak, duduk sini loh. Wah, ngantuk enak ya kayak gitu itu loh. Itu acting tidur itu satu episode dibayar berapa ya? Aduh, aku sampai lupa aku mau telepon Pak D dulu, kita mau ke Jakarta belum sempat pamit. Telepon Pak D? Iya. Tahu kok nomornya? Makanya telepon dulu, tanya nomornya berapa Pak D, gitu. Hati. Iya toh, gimana toh Pak? Nomornya 125250. 3 mesti 75 itu. Harga permen. Tidak gitu kok. Kamu jangan takut Pak. Pak. Nah, nih. Tibum beneran toh Pak. Jangan lari, ketangkap hari ini. Jangan lari, awas lari lagi. Jangan lari, ayo. Cepat. Jangan lari. Ayo cepat. Kembotnya keburu tidak kembot lagi, cepatlah. Alamak, ini ngalangin jalan. Mas Badidi, istriku sudah datang. Dia sudah membuang air, semuanya air dibuang. Ya, yang sini sayang. Cepat dong ah. Eh, lama kali jalannya. Bang, udah datang istri saya tuh, Bang. Bang, ini istri saya, Bang. Banawati. Ya, semuanya sudah pada tidur. Iya. Ternyata orang-orang berduit itu tidurnya lebih tidak sopan daripada kita. Kita enggak pernah ngiler toh, Mbok nih. Jelek banget ya. Aduh, rezeki lah. Ini namanya rezekinya orang kecil. Ini kayak gini nih. Gini. Daripada kamu tiap Rabu ke pos Jandru. Ini ada ya tak. Terus ke Jakartanya kapan Pak? Alah, kamu kok masih nginget-nginget ke Jakarta toh. Itu pemilunya itu masih lama. Jadi kita gak usah mikir ke Jakarta gitu loh. Pak, itu Pak. Alah. Ah, sini angker Pak, sini tuh. Oh, enggak mungkin stasiun balapan Pak angker. Ada tuyul. Tuyul. Oh, kamu siapa nih? Bukan tuyul, bapaknya tuyul. Bapaknya tuh. Bapak ngawur sampean ini. Kok kamu jangan ngaget-ngageti saya toh, Mas. Saya itu baru aja menikmati hasil karya saya ini. Kamu tahu kemunakanku enggak? Siapa? Didi Kempot. Waduh. Kita itu kesini Mas Didi Kempot sudah nggak ada gitu loh. Nah, Mas jangan ganggu, ini suasananya baru damai gitu loh. Sana dicari sana. Baru damai mau menikmati. Aku kesel kok. Ayo vitamin itu kok malah. Iya. Waduh. Wah. Hei. Tidak berantem. Pasti mukul. Tangkap kalau kita sudah harus clear dari kere. Baru. Kok, Pak? Tolong, Pak. Seteguh apanya?
anunya itu. Minumnya toh. Daripada repot lari lagi. Iya. Alus, alus. Awas kalau hari ini enggak karo intu-intuan. Hei. Apa dan kerera beratan kejar ben. Sekarang terserah situ. Terserah bah, muka yang makas. Awal sih dan malah main petasan. Thank you.